Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Dwi Astuti, JKP Angkatan 9 SD Negeri Bergiwat Wetan, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan modul 1.2 aksi nyata sesuai rencana 4P pada koneksi antar materi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, antara lain, berperilaku positif dan menjadi teladan bagi siswa saya. Kegiatan yang dilakukan adalah berperilaku positif dan menjadi teladan bagi siswa dengan turut serta saat kegiatan piket bersama atau bersih lingkungan, menjadi pemimpin senam, ramah kepada anak, dan bersifat keibuan. Menjalin kolaborasi dengan rekan guru yang lain dalam memperbaiki program pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan menjalin kolaborasi dengan rekan guru yang lain dalam memperbaiki program pembelajaran terlihat dalam kegiatan berdiskusi tentang perbaikan pembelajaran setelah jam mengajar selesai. Membuat program pembelajaran berdasarkan hasil refleksi. Kegiatan yang dilakukan membuat program pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dengan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Aktif dalam kegiatan pengembangan guru dan menjadi narasumber bagi komunitas. Kegiatan yang dilakukan. Aktif dalam kegiatan pengembangan guru dan menjadi narasumber bagi komunitas dengan kegiatan 1. Berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. 2. Aktif dalam kegiatan KKG kelas 3. Saya akan membantu rekan sejawat untuk mengembangkan diri, berbagi informasi maupun pengetahuan demi peningkatan mutu pendidikan dan mengaktifkan komunitas belajar guru di tingkat sekolah. Kegiatan yang dilakukan 1. Membantu rekan sejawat untuk pengembangan diri. 2. Berbagi informasi maupun pengetahuan demi peningkatan mutu pendidikan. 3. Mengaktifkan komunitas belajar guru di tingkat sekolah. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2 adalah saya sangat termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ide atau gagasan yang timbul adalah guru harus berperilaku positif dan menjadi teladan bagi siswa saya, menjalin kolaborasi dengan rekan guru yang lain dalam memperbaiki program pembelajaran, melakukan praktik baik dengan murid dan rekan sejawat dalam melakukan perubahan. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan adalah guru lebih dekat dengan siswa sehingga siswa akan merasa aman dan nyaman serta pembelajaran akan berjalan lancar. Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat akan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Saya termotivasi untuk selalu berinovasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.